Oke guys, di sini ada ilmu gila dari PH ya. Di sini grand final PH lawan Indo, kalian perhatikan minimap. Di sini Valen sama Teddy Slan ya, kalian lihat ngecut lane XP guys ya. Di samping sisi dia udah tahu bahwa si Xbox bakalan bantu biru. Ya, ini kalian lihat ya. Xbox-nya bantu biru ya. Nah, habis Xbox bantu biru, makanya dia langsung ngecut. Nah, di sini di-cut ya, kalian lihat. Nah, selesai di-cut guys, dia langsung di-zoning, kalian lihat nih. Soal di-zone-nya nggak bisa lewat guys. Nah ini, minionnya masuk, Sorizo nggak bisa lewat. Otomatis gua kalau jadi Sorizo, bakalan ngorbanin villa ke armor guys. Nah, tapi dia langsung ditekan habis-habisan. Dan akhirnya, belum menit 1, nah, langsung first blood. Ini gila banget guys. Ya, jadi pertama Sorizo mantu di situ biru. Mereka tahu mereka nge-cut 2 lane, ya, mage sama XP-nya. Habis ngecut, nggak dikasih lewat guys, dipok. Itu untuk Xbox, kalau bukan Xbox udah nggak bisa lewat guys. Tapi ya, ujung-ujungnya Xbox-nya cuma dapat 2 minion dan mati. Gila banget, ini new meta guys ya. Jadi kalian bisa terapkan ini di god lane. Kalau di god lane lebih ngeri lagi sih, karena MM yang di zoning kan. Tapi ya itu guys ya, gila banget, intinya bisa dipraktekkan. Ya gitulah guys ya. Jadi kalian mungkin ilmu buat ini bukan nyalain ya guys, tapi ilmu buat kita semua bahwa kalau kalian main MM itu harus yang paling disiplin ya. Jadi pemain MM itu harus yang paling disiplin guys. Paling jago, paling disiplin lah. Pokoknya kalian jangan mati karena kalian itu jantungnya tim. Udah bukan jungler lagi guys ya. Mungkin jungler jantung karena dia bisa retry guys. Tapi kalau misalnya untuk team fight itu MM nomor 1 guys. Ya kalau bagi kalian tank, jagain MM kalian baik-baik. Oke, jadi gitu guys. Gila guys, move legendaris dari lapu-lapunya Merlock Esport ya guys ya. Di sini Evos Icon ya lawan Merlock Esport. Kalian lihat, perhatikan di sini lapu-lapunya ya. Kalian lihat di sini udah detik 1:48, sebentar lagi turtle muncul. Di sini Su Tzu Jin sama Fredrin ya, core-nya musuh udah mulai mau ngecitak si turtle. Tapi kalian lihat XP-nya lapu-lapu. XP normal biasanya dia akan ikut ngerusuh Su Tzu Jin ya, atau ngejauhin musuhnya lah, atau nyicil-nyicil bawah gitu ya, dan segala macam. Tapi di sini lapu-lapunya tahu bahwa kalau udah mau menit 2, roamer pasti di mid, yaitu Kadita dan juga Grok sama-sama nyari level 4. Kalian lihat di sini Ivan masih level 3 guys. Dan move-nya lapu-lapu yang gue bilang legendaris guys, dia nggak nge-zoning turtle, dia nggak ngerusuh sucin, tapi dia langsung, kalian lihat nih, langsung ke mid guys. Ke mid, bunuh roamernya masih mengincar level 4. Jeblam ya. Nah, Ivan dimatiin, barulah ngerusuh turtle gitu guys. Jadi gila,
Jadi di sini si sisi merah itu ada roamer, ada mid laner, Natalie Allen itu. Grok-nya ikut, guys. Jadi posisinya di sini 4 lawan 3 karena roamer-nya Ivan mati. Udah menguntungkan banget. Ya, jadi ini ilmu buat kalian para XP laner ya. Kalau kalian udah level 4, kalian tinggal aja laning-nya, kasih ke mid laner. Terus kalian enggak usah ngerusuh turtle dulu, guys. Kalian bunuh mid-nya, yaitu roamer-nya musuh yang masih mencari level 4. Ya, ini gua bongkar, guys. Langsung terapin di rank. Turtle kalian di menit 2 auto win, guys, ya. Udah auto win. Oke, jadi gitu, guys. Ilmunya semoga bisa membantu. Semangat. Oke, pertarungan hidup dan mati Brand lawan Echoy, guys, ya. Di sini ada ilmu dari Benny Cutie, ya. Sekali lagi, jadi di sini Benny Cutie kan kalah hero power nih sama si Nathan, ya. Sehingga Benny Cutie itu lebih ke stay di tower, dan di sini ada dua crowbar dari sisi Nathan atau Super Marco. Nah, di sini Benny Cutie memang bisa farming nih di tower, ya. Tapi di sini Super Marco juga bisa ngeplating. Ya, sering ya ada situasi kayak gini, kalian pasti sering mengalami. Nah, kalian lihat ilmu dari Benny Cutie ya, apa yang dia lakukan. Kalian lihat, guys. Dia maju. Dia pukulnya, nah, dia fokus ngeharas. Nah. Nah. Gerobaknya enggak dipukul, guys, sama Benny Cutie, guys. Last hit doang. Tapi dia fokus ngeharas ke Super Marco. Nah, ketika Super Marco-nya kabur baru dipukul. Nah, itu, guys, ya ilmunya. Jadi kenapa seperti itu, ya? Maksudnya apa? Jadi ada dua di sini yang dilakukan oleh Benny Cutie, guys, ya. Untuk yang pertama yaitu untuk mengusir Super Marco agar Super Marco nggak bisa plating, ya. Kalian lihat nih. Kalau misalnya gerobak ada di sini, pasti Super Marco mau plating tuh. Jadi ketika karinya ngehit ke gerobak, Super Marco bisa plating. Itu satu, untuk mengusir, ya. Kedua, kalian bisa haras gratis. Maksudnya haras gratis gimana? Mungkin kalian bingung ya. Ketika dia kayak gini, kenapa Super Marco nggak balas nyerang? Padahal hero power itu lebih menang Nathan. Level juga menangan Nathan. Nathan level 3, ya. Kalau diharas 1 lawan 1 bisa menang. Oke lah, Yawi nggak kelihatan di sini. Mungkin kalian bisa protes, "Oh, ada Yawi." Di sini Super Marco nggak tahu, guys, ada Yawi. Oke lah, kalian bisa berasumsi, "Oh, jaga jarak apa karena takutnya ada Yawi karena Yawi missing di map." Oke, guys, tapi di sini ada alasan yang paling penting adalah kenapa Super Marco nggak bisa balas nyerang? Karena posisi Super Marco lagi di tower dan Benny Cutie memanfaatkan itu. Kalau misalnya Super Marco ngehit Benny Cutie, langsung target towernya itu menuju ke Super Marco. Jadi Super Marco pasti kalah kalau misalnya pukul-pukulan sama Benny Cutie, dan Benny Cutie memanfaatkan itu. Nah, ini nih Super Marco, lihat tuh, dia mau plating diusir plus diharas, ya. Super Marco nya nggak bisa haras balik karena kalau dia ngehit carry bakal di tower. Jadi Benny Cutie benar-benar memanfaatkan situasi ini. Kalian lihat tuh. Nah, ketika udah keluar tower di skill 1 karena Mas Super Marco udah berani ngeharas, tapi Benny Cutie tetap jaga jarak. Set, set. Nah. Gitu, guys, ya. Jadi untuk mengusir supaya enggak plating, ya, karena MM menit awal tuh plating ya bahaya banget, guys. Jangan kalian kasih gitu loh. Jadi tipsnya adalah kalian jangan hit gerobak, tapi hit hero-nya aja. Haras aja, guys. Dia enggak mungkin berani haras balik karena posisi dia di dalam tower. Kalau dia haras balik, dia kena tower. Oke, jadi gitu, guys, ilmu dari Benny Cutie, ya. Semangat, semangat Brand lawan Echo, ya. Juara dunia saling mau memulangkan di sini. Oke, mari kita menonton bersama.